Enak? Eh, tapi ini kenapa ini temannya enggak makan? Kenapa tidur? Ada tas susu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Bapak Kapolda Sulawesi Selatan, yaitu Berbagi Makanan Sehat dan Bergizi Jumat Berkah. Kita ditemani dengan Bapak Kepala Sekolah dan personil Satbrimob Polda Sulsel. Tepatnya kita ada di SD Impres Bakung, Kecamatan Sumbopu, Kabupaten Go. Mari kita lihat keseruannya. Betul. Brimob untuk Indonesia. Cinta kepada hidup memberikan senyum. Anda boleh bergerak, harus saling sah. Ya. Betul. Yang lapar siapa? Semua tahu lapar. Semua lapar. Oke. Okay. Siapa oh, mau ya. Minum susu? Yang bisa pimpin doa makan saya kasih hadiah. Siapa? Oh. Ada dari Bapak Brimo. Rekan-rekan, hari ini hari Jumat, tanggal 16 Agustus, kita akan melaksanakan Jumat Berkah. Jumat Berkah ini akan kita bagikan makanan sehat bergizi dari Bapak Kapolda. Program ini menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang akan kita rayakan besok, tanggal 17 hari Sabtu tahun 2024. Harapan kita, anak-anak kita, khususnya anak-anak SD Bakung, menikmati makanan sehat bergizi. Dan kita berharap dengan makanan sehat, anak-anak kita akan sehat dan akan cerdas untuk bangsa dan negara. Semoga Jumat Berkah ini membawa berkah kita semua, membawa berkah kepolisian, khususnya Polda Sulsel. Cinta kita di dunia. Program Pak Kapolda ini luar biasa. Insya Allah dari Brimob akan melanjutkan Jumat Berkah ini di Jumat-Jumat berikutnya. Terima kasih Kapolda. Aku gak bisa makan ayam sama telur sama susu. Mantap. Enak sekali makanannya. Semoga setiap hari ada. Terima kasih Bapak Kapolda. Jadi kami dari Kepala SD Bakung mengawali teman-teman guru mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolda mengadakan program makan Jumat Berkah dalam menyediakan menu makanan sehat untuk anak kami. Dan selanjutnya mungkin ada program berikutnya, kami sangat mengharapkan atas bantuan Bapak untuk selanjutnya. Selamanya